Pada ajang Biz World Southeast Asia 2024 kemarin, Karoseri New Armada terlihat tidak hanya menampilkan produk bis besar andalannya saja. Mainkan ada juga produk yang lebih kecil yang parkir di sebelah kanan sini. Yang warna merah ini ada produk bis kota medium yang bernama Citauro yang terlihat akan berperan sebagai bis Trans Semara. Lalu di sebelahnya lagi yang berwarna putih ini ada Isuzu Elf Long Wheelbase yang lumayan menarik perhatian juga. Bisa dibilang inilah produk mikrobus yang bisa dibeli baru secara utuh beserta bodinya langsung dari dealer milik Isuzu. Jadi Isuzu bekerja sama dengan Karoseri New Armada sebagai pembuat bodinya. Alhasil, pilihan produk Isuzu Elf NLR sekarang tidak hanya berupa sas saja, melainkan ada yang sudah berwujud jadi yang tampilannya seperti ini. Sekarang mari kita bahas saja seperti apa spesifikasi yang ditawarkan dan juga detail dari tampilannya ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Mikrobus satu ini memiliki kode produk Isuzu Elf NLR B versi Long Wheelbase dan dipadu dengan bodi buatan Karoseri New Armada yang bernama Prona Estate. Mikrobus ini memiliki dimensi panjang hingga 6,2 meter, lalu lebar 1,8 meter, tinggi 2,2 meter, serta sasis mikrobus ini memiliki GVW hingga 5,1 ton. Dan seperti yang kami bilang tadi, unit ini dipasarkan sudah beserta bodi dan kelengkapan interior lainnya yang dibuat oleh Karoseri New Armada. Jadi para operator pemilik bisnis transportasi baik travel maupun wisata bisa membeli mikrobus tanpa perlu mengirimnya lagi ke Karoseri. Secara tampilan, mikrobus terbaru dari Isuzu ini juga memiliki desain eksterior yang minimalis dan elegan sehingga lebih terasa kesan modernnya. Dan terlihat di beragam sisi dari bodinya tidak ada aksen hiasan yang aneh-aneh. Tampilan fascia depannya masih terasa khas produk Isuzu Elf dengan lampu utama yang modelnya besar dan tinggi ini. Lalu dipadu dengan grill model palang yang kekar ini serta ada emblem nama Isuzu yang menambah kesan elegan pada tampilan bodi depannya. Tampilan bodi sampingnya juga terlihat simpel-simpel saja dengan model kaca samping yang terlihat tegas. Lalu di bagian lambung bodinya juga ada detail profil garis lekukan yang menambah apik tampilan bodi sampingnya. Secara bahan dari bodi buatan Karoseri New Armada ini sudah sepenuhnya menggunakan plat dan prosesnya sudah menggunakan metode full press body. Jadi jaminan rapi dan presisi bodinya. Lalu untuk tampilan bodi belakangnya sendiri seperti ini. Dihiasi oleh stop lamp yang modelnya lumayan simpel, yang ukurannya kecil saja namun ketika menyala kelihatan cantik dan sangat modern. Model bodi belakangnya dibuat kekar oleh Karoseri New Armada dengan bumper yang tebal dan ada aksen lekukan yang tegas di tengah pintu bagasinya. Dan khusus untuk produk yang resmi dibeli dari dealer Isuzu beserta bodinya akan mendapatkan detail diboss ukiran nama Elf di bawah kaca belakangnya ini. Berkat dimensi panjangnya yang hingga 6,2 meter, tentu mikrobus ini menawarkan ruang kabin yang ekstra lega dan ruang bagasi yang besar. Mikrobus satu ini memiliki 3 pintu sebagai akses penumpangnya. Dan ketika masuk, penumpang akan langsung disuguhkan oleh kursi yang elegan dan super nyaman berkat bahan pelapisnya yang menggunakan bahan fabrik ini. Kapasitasnya sendiri ada 20 seat pada kabin mikrobus ini. Apalagi di bagian tengah setiap kursinya dihiasi dengan motif yang menarik dan membentuk gradasi ini. Semua kursi ini juga ada fitur recliningnya, jadi bisa diatur posisi rebahannya sesuai keinginan. Dan sebagai fitur safety-nya tidak ketinggalan ada sabuk pengaman 2 titik di setiap kursi penumpangnya. Fasilitas tambahan lain ada louver AC beberapa titik yang dapat diatur arah semburannya. Lalu ada soket USB charger pula.
serta sudah terpasang audio head unit dan juga speaker guna menyuguhkan hiburan yang maksimal. Lengkap bukan fiturnya? Dan infonya, pembelian dari unit ini sudah include dengan AC-nya juga yang menggunakan merek Denso. Sementara untuk spesifikasi dapur pacunya, Isuzu Elf NLR ini dibekali mesin diesel berkode 4JJ1TCC yang sudah mengusung teknologi common rail sesuai dengan regulasi standar emisi Euro 4. Mesin diesel 6 silinder segaris berkapasitas 2.999 cc ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 120 PS pada 2.600 RPM. Serta dengan torsi maksimal 36 kg pada 1.500 hingga 2.600 RPM. Tenaga sebesar ini disalurkan ke roda melalui transmisi manual 6 percepatan. Dan data di atas kertas menyebutkan jika mikrobus ini sanggup dipacu kecepatan maksimal 116 km per jam. Sementara untuk kapasitas tangki bahan bakarnya sendiri mampu menampung hingga 100 liter. Sehingga jadi jarang mampir SPBU karena bisa menempuh perjalanan jauh dalam sekali pengisian bahan bakarnya. Produk ini hadir dengan berbagai keunggulan dari sisi kapasitas penumpang dan tentunya dilengkapi dengan fitur-fitur pendukung lainnya untuk lebih memberikan kenyamanan bagi penumpangnya. Namun untuk saat ini, kabarnya Isuzu Elf NLR ini masih hadir dalam satu jenis warna saja, yakni solid white seperti unit ini. Karena diklaim warna ini lebih banyak disukai konsumen, sebab pembeli biasanya akan menambah stiker atau logo sebagai identitas dari travel mereka. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai Isuzu Elf berbodi Prona Estate dari karoseri New Armada ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisnisan Indonesia.